Saya hormati dan saya cintai semuanya, dan khususnya Ibu AB sebagai tuan rumah. Saya di sini mau menyampaikan sedikit pengalaman saya di Indonesia. Di sini saya menanam pohon mangrove. Kebetulan pas hujan, hujan tidak menghalangi untuk menanam mangrove. Di sini saya bekerja dengan organisasi yang ada di Indonesia, juga melibatkan, mungkin di sini tidak terlihat, dengan anak-anak pramuka. Di sini saya memungut sampah plastik, dan banyak sekali itu sampah-sampah, tidak hanya plastik saja. Di sini saya tidak takut sakit, tidak takut kotor. Jadi saya terjun langsung memunguti sampah, dan di sini juga saya bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jadi ini untuk istilahnya untuk mencontoh dengan anak-anak bahwa plastik itu sangat berbahaya, juga sampah lainnya. Kita harus biasakan memungut sampah yang ada di lingkungan, tidak hanya di pantai aja. Ya. Jadi di simposium sini saya kira tujuannya sama ya, untuk mengurangi sampah plastik, karena di sini juga tujuannya sama, satu untuk masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Thank you very much.